Mana nih aplosnya nih? Sulit, begitu sulit. Pasti apa pegawainya pegawai, karyawannya GM, developernya GM gak ada yang namanya Rehan, guys. Soalnya dia mempersulit player semua. Kemarin channel video kali ini ada event card ya guys ya, tapi ini card copotan sih. Jadi kalau kalian raih card Moonlight Genie itu kalian bisa dapat buff, atau ada angkor juga Genie nih. Buffnya itu 70% pilih depan belakang lalu lemparkan. Biasanya kalau lemparkan doang tuh nggak pakai tinju guys. Ini lewatin lawan ubah scarecrow ya. Jadi ini kayak apa sih yang depan belakang scarecrow itu, tapi nggak pakai tinju guys. Setauku ya, ini ada buff Evo Genie dan Evo Gilda, berarti otomatis ada angkor buat Genie dan Gilda. Oke, jadi kita bakal cek dulu ini Moonlight Genie ya. Sepertinya Genie keluar versi-versi banyak sekarang guys. Oke, ini ada Evo Genie, Evo Gilda. Oke, ini bentar, dilihat maksimum. Oke, saat tiba dan bangun landmarkku 85% buat tiruan bayangan. Terus habis itu 80% panggil lawan secara random. Saat tiba di landmark lawan 70% pindah ke tiruan bayanganku secara random. Jadi kalian gak bisa terselamatkan sih. Ini 70% tuh menurutku tinggi banget sih. Ini bisa bebas sewa guys. Dan ini kartunya bisa recharge dan ada defense pindah paksa, itu batas 2 kali guys. Ya, saat tiba di area aku 70% biaya sewa naik kali 4. Wow, ini kayak delete ya, kayak delete itu. Itu kayak gitu, kali 4 gitu. Cuman kalian juga butuh, paling ini kuncinya di copy-copy sih guys. Semakin banyak landmark kalian, biasanya tuh sering muncul shadow tuh loh guys. Jadi kalau shadownya banyak, sewanya jadi gede. Ini S-nya butuh 5 ya, yang A plus butuh 3. Kalau yang lainnya S-nya 4, A plusnya 2. Terserah kalian mau ambil yang mana, tapi menurutku skip aja guys. Lebih bagusan info Gilda sih, ada pilih pindah ke area yang diinginkan, jadi attack-nya bisa 2 kali sih info Gilda. Oke, ada A plus, ada excited, happy, sama nervous. Oke, masing-masing 2, jadi butuhnya 10-10 ya guys ya. Kita ambil dari A plus. Ini 12.100, bentar. Aku lupa guys, ini ada sesuatu yang spesial di package ya. Package di spesial. Nah, ini perayaan 100 juta user. Kalian bisa beli 100 diamond dengan harga 1 diamond aja. Ini cuma sekali aja per akun guys. Beli aja buat tambahan modal ya. Jadi modalku 12.200. Dan ini kita ambilin sekalian nih. Kalian ngejar atau skip bisa komen. Oh iya, kalian bisa live chat guys di samping kanan atau di bawah. Kalau di bawah ya pakai handphone, kalau samping kanan berarti pakai PC. Nanti aku langsung bales ya. Ini pakai mode premier sih, jadi bisa sambil chattingan live. Astaga, kepencet. Oke, kita bakal lihat iklan dulu. aduh. Tapi kalau saranku sih skip aja sih. Ini kayak recolor gitu, copot-copotan gitu. Kayak cuma diubah warnanya rambutnya doang sih soalnya. Jadi bukan skill spesial guys. Begitu. Oke, sabar ya, sabar. Jangan emosi. Ini card tidak terlalu penting, jadi kalian harus sabar. Oke, ya. Di silang mana nggak bisa. Oke, bisa ya, ini dapat real. Modalku 12.200 guys. Kita gacha, bismillahirrahmanirrahim. Dapat happy, nervous. Oke, yang gampang berarti happy sama nervous. Nervous,
excited ya, dapat excited guys. Oke, nice, dapat A+ pertama kita dan keluar nama di atas ya. Ini keluar lagi, mantap. Dapat apa nih? Wih, dapat magic book. Ini butuhnya 3 ya. Kalau yang card baru, kalau card yang angkor butuhnya cuma 2 guys. Oke, so far cuma dapat itu-itu aja ya. A. Tidak ada. Oke. Udah dapat 2 A+, tapi A+-nya beda ya, guys. Yang satu magic book, yang satu yang lem tadi, lampu. Oke, excited dapat. Sepertinya excited yang paling susah sih di kalangan A. Mana nih? Ini kita udah habis 2000 dan belum dapat sama sekali, guys. Kita cek drop rate. Kalau magic book 1%, genie lamp 2%, guys. Berarti yang susah A+ lainnya tuh agak digampangin sih A-nya. Rata-rata persentasenya tinggi-tinggi. Oke. Oh, nah kan belum dapat 1S sama sekali, 2000 guys. Jadi buat kalian yang mending save diamond aja sih. Kalau kalian suka main apa sih namanya, family raid ya, bisa kejar lah Gilda. Kalau aku sih lebih suka Gilda ya. Oke. Nggak ada. Ini Alex malahan. Nggak ada. Sedih semua guys. Nervous. Nervous tuh khawatir, bukan sedih sih, khawatir. Mana nih? Gak ada guys, apes yuk. Tapi namanya jarang keluar sih di atas. Pasti banyak dari kalian yang skip event. Bagusan event pendant kemarin sih guys, dark. Terus pendantnya bagus-bagus. Oke, keluar nama kemarin ya, mantap. Dapat lem, oke. Ini udah habis berapa? 4000 guys. 4000. Oke. 4000 baru 1S. Keluar marin lagi. Nice. Dapat lagi genie lamp. Ini kalau event card gini, yang PCP gini, aku lebih suka sih daripada event jackpot guys. Soalnya nggak terlalu random. Mungkin kalian ngeklik pun dapat material gitu loh. Tapi kalau mega jackpot aku pasti habis lebih banyak atau nggak down event gara-gara terlalu random. Oke, ya udah habis berapa nih? 5000. 5000 1S guys. Wow, amazing. Drop rate-nya Dugdale. Oke, kita ambil dari sini. Jangan diklik skip. Kita tunggu aja nama di atas guys. Nah, di sini kali aja muncul. Nah, muncul marin satu ya. Semoga 2 atau 3 lah. Biar langsung dapat 1S. Ini banyak sih materialnya. Kalian bisa live chat ya. Nanti aku, kalian bisa tanya apapun di live chat. Nanti kalau aku sempet bisa aku balas guys. Tapi biasanya aku balas sih. Oke, dapat genie lamp, nice. Oke. Berarti kita udah dapat 2S. Ini aku habis 5000 ya guys ya. 2S tuh. Oke. Kita dari magic book aja soalnya cuma 1% persentasenya. Jadi lebih susah keluarnya. Ada benar-benar maring gitu. Tidak ada. Aduh. Oke, keluar maring, nice. Yes, dapat magic book, nice. Berarti kurang satu ya magic booknya. Gak ada guys. Susah juga ya apesnya.
itu oke, okay, nice, dapat jenis, dapat 2 guys, mantap, langsung dapat 1 S ini. Oke, okay, guys, oke, okay. Kukira baru aku ngomong A plus tuh susah, langsung dapat 2. Jadi kita dapat 3 S ya. Oke, okay, kurang 2 S lagi guys. Dari magic book aja, soalnya magic booknya kurang 1 guys. Nggak ada. Oke. Okay. Ya, nggak ada guys. Mana nih aplosnya nih? Sulit, begitu sulit. Pasti apa pegawainya, pegawai karyawannya GM, developernya GM nggak ada yang namanya Rehan guys. Soalnya dia mempersulit player semua. Aduh, pasti namanya saya Rehan tuh. Mari, oke, okay, nice. Langsung nih, ada di Rehan 1 nih. Saya langsung dikasih guys. Walah, GM, GM. Oke, okay. Oke, okay, keluar nama lagi, nice. Ini yang ngasih developernya namanya Rehan nih. Karena Rehan baik guys. Apa sih? Oke, okay, kurang 1 S sama magic booknya 1. Oke, okay, kita cari. Kurang magic book ya? Ya, masih 2 guys. Oke, okay. Jadi ini triknya Upahan sih. Kalau kalian sering lihat kontennya Upahan, dia pasti nyari material yang susah itu diklik guys. Oh, pertama lihat tuh triknya itu, cuman ku ikutin aja ya, ternyata ya lumayan membantu sih, apalagi kalau kalian pakai ya. Ini keluar nih, ini apa nih? Nah kan dapat magic book kan nih, triknya Upahan emang TOP BGT guys. Kita tinggal S nya guys. Oke, okay, kita buka dari mailbox. Semoga keluar nama-nama Marin. Ayo, Bang Rehan, keluarkan nama Marin. Satu boleh deh, satu. Yuk, Marin, yuk. Nah, ini ya. Oke, okay, keluar. Satu. Ayo, satu lagi. Dikasih enggak? Mana nih? Ayo satu lagi. Oh, enggak ada guys. Cuma satu guys. Lumayan sih, Genie Lamp. Oke, okay, berarti kita kurang satu A plus yang Genie aja. Langsung Don't Even yang Moonlight. Tapi kita udah bisa ambil yang Angkor sih. Cuman ini kan kartu baru ya. Kita ambil kartu baru aja. Dan aku skip di akun utamaku guys. Kalau aku udah bilang kayak gini, berarti ini kartunya bisa kalian nilai sendiri. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay, keluar nama Marin. Oke, okay, nice, pas banget 1000 diamond guys. Finally kita don't even, yay. Oke, okay, jadi kita sisa 1200, berarti berapa nih? Aku sambil ngitung ya. 12.200 dikurangi 1.200, 11.000 pas 11.000. Nice. Ya, standarnya segitu. Makanya kenapa aku selalu bilang kalau kalian event card itu sediain modal minimal 15.000 guys. Kalau lebih, lebih bagus lagi. Oke, kita ambil S plus Evo Moonlight. Oke, sambil aku balas-balas live chat ya. Kita bakal ngapain ya? Nih, aku ganti dulu. Ini kita dapat Bright Gembox, semoga ada Manora guys. Karena Manora sekarang di kalangan turnamen TTL itu sangat-sangat berharga guys. Oke, okay. Manora ya. Tidak dapat, baiklah, nggak apa-apa. Oke, okay, ini dapat gold guys. Tapi nggak tahu berapa nih. 2
3. Oh, masing-masing 3 guys ternyata. Oh, ini ternyata bisa ditukar guys. Kali-kali dapat A plus. Oke, sama aja. Oke. Kita dapat gem songket juga. Ya, 11.000 lumayan lah ya. Standar guys. Buat S-nya 5, tapi ada material yang susah. A plusnya tuh 2 macam tuh agak susah sih. Lebih banyak banget materialnya. Jadi enggak tahu ini worth it buat dikejar atau enggak, tapi kalau aku sih mending skip. Okay, thanks for watching. Aku sambil balas-balas. Makasih semua udah lihat kalian ngejar apa. Habis berapa bisa komen di bawah. Dan jangan lupa ini kan udah ganti bulan, berarti kalian harus save diamond buat card bulan. Enggak tahu habis ini apa. Semoga aja bagus dan gigi. Jadi kita bisa mengalahkan si siapa sih terakhir tuh? Haryono, Haryong. Nah, itu oke. Okay. Dadah, bye-bye. Love you all. Mwah.